challenge-nya adalah ya. Ibu akan menebak gambarnya itu kira-kira mainannya apa ya. Dan ibu akan pilih mainannya cocok apa enggak. Main apa Mbak Queen, Ade Prince? Wah, bosan banget nih Bu, mainnya biasa-biasa aja dari tadi sama Ade. Kamu lagi bosan? Pengen mainan yang seru? Iya, pengen mainan yang seru. Ade juga mau? Mau. Mau main buat belajar juga? Mau. Oh, mau main belajar sama Mbak Queen? Mau. Mainan? Oh, ibu punya ide. Apa gimana kalau kita ke toko mainan? Mau gak? Kita hunting mainan, sini. Ade mau gak? Ade langsung mau ke toko mainan. Ade mau ke toko mainan ya? Ade mau hunting mainan yang lucu dan buat belajar juga gak? Mau, aku ada juga mau. Ada caranya nih. Apa caranya Bu? Kita akan hunting mainan nih sahabat Queen. Tapi Mbak Queen harus menggambarkan dulu. Ade juga harus gambar mainan apa yang pengen banget kalian punya. Mau gak? Jadi challenge-nya adalah ya. Ibu akan menebak gambarnya itu kira-kira mainannya apa ya. Dan ibu akan pilih mainannya cocok atau enggak. Tapi aku yang gambarin buat Ade kan Bu? Ya iya dong, Ade kan belum bisa gambar yang benar. Jadi yang gambar Mbak Queen, satu mainan buat Mbak Queen, satu mainan buat Ade. Oke? Oke. Dan mainannya ini harus yang bisa buat belajar juga biar tambah pintar dua-duanya. Tapi harus seru. Coba kira-kira mainan apa ya? Oh ya Bu. Nanti ibu akan tebak dan kalau tebakannya benar, ibu akan beliin mainannya. Yeay! Kira-kira mainan apa Oke, ya? Oke, Ade duduk sini dulu. Ini kan ibu nggak boleh tahu. Mainan-mainan. Ibu boleh tahu. Oke. Nanti ibu akan tebak dan kita akan siap-siap pergi ke Transmart untuk beli mainan. Oke? Oke. Benar nggak ya kira-kira tebakannya? Kalau ibu salah, tandanya kamu bisa milih mainan yang lain loh. Iya. Oke. Selamat mengikuti challenge. Semangat. Tuh, kita ikuti. Ah, mau gambar. Lihat ya. Bisa nebak apa enggak nih sahabatku? Gambar ini. 5 minutes later. Oke, main air jadi. Ini deh, mainan Ade. Ini mainannya Ade. Aku mau. Wah, seru kayaknya tuh mainannya. Apa ya? Ibu kira-kira bisa nebak enggak ya? Ini mainan impian banget. Ya ini mainan aku, impian aku banget Bu. Wah, kayak ke pantai gambarnya. Mainan apakah itu? Oke, udah jadi. Aduh, aku gak sabar nih. Mau bisa nebak gak ya mainan aku mainan apa? Ini mainan apa? Yang mana mainannya? Mainan yang ini nih, akan ada tanda panahnya nih. Oh, yang ini mainannya. Kayak lagi di pantai. Ayo, yaudah deh. Mainan. Ayo sahabat Queen, ada yang tahu gak ini mainan apa? Langsung aja komen di bawah ya buat bantuin ibu. Oke. Yuk, sekarang yuk, kita berangkat. Komenan. Oke, ibu bawa ya kertasnya. Let's go. Nah, kita udah nyampe nih. Kita udah nyampe dan mau hunting mainan. Hunting mainan. Mana tadi gambarnya ibu mau lihat? Ini gambarnya Ade nih buat Ade. Ini mainan Ade. Terus mainannya aku. Ibu tahu mainan yang mana? Mendingan langsung aja kita ke dalam. Ayo, kira-kira ibu tahu nggak ya sahabat Queen? Ayo kita coba ke dalam. Nah, oke. Mainan buat Ade ya. Mainan Ade tuh kayak puzzle-puzzle gimana gitu lah. Ini bentuknya kayak puzzle, tapi ada segitiga, ada ya. Persegi panjang, ada gambar mata. Ada persegi. Terus setengah lingkaran. Bentar, tapi mainannya ini nih Bu, aku udah kasih tanda panah. Ini by the way kan gambarnya kayak pantai gitu ya. Iya. Terus kamu hari ini udah kostumnya kayak mau ke pantai loh sahabat Queen. Emang kenapa? Pengen ya, banget ke pantai. Pengen banget ke pantai, tapi belum pernah kesampean. Karena sekarang ya kan kita emang belum liburan ke pantai. Ya, jadi kayak Queen mau cari mainan yang berkaitan dengan pantai. Apa ya? Tolong bantu ibu dong. Kira-kira ini mainan apa? Kayaknya kita langsung hunting aja ke rak mainan. Siap? Siap. Jadi mainan yang mana dulu nih sahabat Queen? Yang ibu tebak mainannya Ade
atau mainannya Mbak Queen? Mainannya Mbak Queen. Mainan aku. Enggak, mainan Ade dulu. Ibu. Wow, banyak mainan, guys. Wow. Kita harus pilih salah satu nih tuh bentar ini yang punya Ade ya. Mainan Ade. Yang paling cocok yang mana ya? Yang tadi gambarnya kayak gini bukan ya? Bukan. Ayo, Ibu, yang mana? Kan enggak boleh kasih tahu, Ibu. Ayo, yang mana tuh? Bulat-bulat kan ini bulat-bulat nih. Nih bulat-bulat, ya kan? Sebentar ya. Adik bangun dong. Mainan yang Adik mau yang mana? Tuh, yang ini bukan. Tunggu bentar. Ini. Kotak, ada kayak puzzle, ini pasti mainannya aja. Ya, ketahuan. Kayaknya bisa tembak tuh sahabat Queen. Hebat kan? Jadi bener gak? Banget sih. Bener gak? Iya. Adek kebangun nih sahabat Queen. Kayaknya Adek udah feeling. Iya, udah feeling banget kalau kita lagi nyariin mainannya. Ini mainan Adek. Ini mana Adek? Aku sudah mendapatkannya. Button City. Button City yang punya Adek nih. Punya Adek yang masih 2 tahun, 1 tahun. Ini bisa nih. Habis itu dia ada warna-warnanya, harus kayak puzzle gitu loh, Bu. Jadi kita harus nyocokin warna, ya. Jadi kuning, hijau, biru di tempatnya. Adek bisa ya. Belajar. Adek bisa belajar warna. Sendiri. Ya kan? Karena ini mainannya ya. Bagus banget, kayaknya bagus banget. Beli 2 deh. Iya, itu lucu banget soalnya gambarnya. Ini button Zoo. Jadi dia ada kayak ada animal itu. Kalau yang ini ada city-city-nya. Jadi misalnya kayak ada truk, ada mobil, ada rumah. Sekarang kita ke tempat yang lain untuk cari mainan Mbak Queen. Oh, yang mana ayo? Sekarang PR Ibu adalah satu mainan lagi. Satu mainan lagi yaitu mainan aku. Teman-teman kira-kira lagi hunting mainan apa ya ini? Apa ya? Ibu sih udah tahu, sahabat Queen ada yang udah tahu belum? Adek, ayo kita pilih. Coba dilihat ini mainannya. Ini pasir semua nih. Magic sand tuh kan. Tuh pasir semua. Yang mana nih? Ini pasir yang kayak di pantai nih. Pasirnya tapi kalau di sini Queen gambar ada bunga ya. Mana ya? Ini binatang bukan. Kira-kira bisa menembaknya ya sahabat Queen. Aduh aku deg-degan. Tolong bantu Ibu sahabat Queen. Yang mana ayo Ibu? Ini ada gambar bunga sih. Kalau dari umur sih Queen pastinya ini cocok nih. Nah ini dia nih. Tunggu bentar nih gambar bunga. Ini nih kayak bunga nih. Nah ayo lo. Aduh. Ini kenapa tuh sahabat Queen? Ada bunganya. Bener gak? Sebentar. Kayaknya ini mainannya deh. Coba kan Ibu bener apa enggak? 1, 2, 3, let's reveal. Jadi mainan yang tadi sudah digambar sama persis dengan yang Ibu pilih. Jadi kamu berhak mendapatkan satu mainan dan Adek. Mainannya ada 2. Kalau kita langsung bayar dan main di rumah, mau enggak? Ayo, kita pulang. Kita bayar dulu. Ini lembut banget. Lembut banget sih, bisa nebak mainan apa. Nah, kalau ada ini mainannya color button dari Katan. Ini mainannya mainan yang dikasih loh, Queen. Ini buat belajar juga. Buat Ade. Untuk mengenal warna dan bentuk. Gimana kalau kita mulai buka aja yuk? Wow. Wow, bagus banget mainannya. Ini bisa kelihatan kan sahabat Queen? Ini bisa buat ngajak sahabat Queen yang punya Ade loh umur 2 tahun. Ade ambil yang mainan bulat dulu. Coba warna kuning mana? Ini kuning. Ini mau di taruh di sini. Ini warna apa, Dek? Kuning. Ya, itu taruh sini. Pintar kan? Itu kotak ya? Kotak yang ini kotak besar. Coba Ade masukin nih, yang Ade besar. Masukin yang ini. Itu warna apa? Ungu. Apa, Dek? Ungu. Ade hebat, berhasil. Dia matiin, tium. Aduh, jadi makin sayang sama adenya. Nah, banyak lagi nih ternyata. Banyak lagi. Gambar-gambarin. Kita simpen dulu Mbak Queen.
temen dulu. Iya deh ya. Sekarang kita buka yang zoo. Jadi seperti di kebun binatang ya? Mm-hmm, jadi ada dinosaur. Wow. Terus ada bebek, ada ikan. Ini ada ikan lagi. Tuh. Ayo deh, kita yangin dulu ya. Yang ini di mana? Adi bisa nggak ya? Adi bisa nggak? Ya, ayo, Adi bisa nggak? Nih. Ih, pinter loh, bisa. Sini. Ini. Aduh, tuh. Nih, coba. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang. Tak mau makan. Eh, dapat matanya di mana, benar nggak tuh? Kan, salah. Oh iya benar. Yeah, benar. Dia tahu nggak? Coba kita lihat adik. Kita kasih challenge. Ini. Oke, itu warna apa? Coba pilih. Adik memang udah ngerti warna. Ternyata sahabat ini jadi. Ada satu lagi nih. Oke, terakhir. Dan Ade sudah membuat dinosaurus yang berwarna-warni. Sekarang waktunya kita main Madison Brickson. Buka. Sini mau ceritain. Ini juga mainan edukasi loh sobat Queen, Brickson ini. Ya. Ayo kita buka. Ada gini nih buat naruh-naruh sennya. Ada warna hijau. Aha. Dan warna pink. Nah, ini ada pisau. Abis itu ini ada buat bikin ininya nih, buat bikin si bentuk-bentuknya. Ini nanti dicetakan kayak ini, jadi brick gitu loh kayak ini tuh. Jadi ada kotak, bentuknya macam-macam ya. Nanti dipotong. Ini aman kok semuanya bahannya. Aku mau buka kita dulu. Kita buka dulu. Yuk. Kita buka dulu pasir-pasirnya. Buka pasirnya. Warna pink. Coba lembut banget, dong. Bu. Ini mau pegang enggak? Oh my god, lembut banget. Ih lucu. Masukin gini nih sahabat Queen. Tunggu deh. Adik nah. Juga masukin kali mbak. Nih tunggu. Nah coba bisa biar rata. Nih. Nah. Abis itu ini pakai yang ini nih. Abis itu di push. Dorong ke dalam gitu. Iya. Terus. Naikin. Masukin. Jadinya bentuknya lucu banget. Nih. Iya loh. Wah. Tuh, kan jadinya begini, kita taruh sini ya. Oke, ratainnya pakai pisau. Mau. Nih, mana hitunya? Nih, biar kita jadiin brick. Tunggu, Ade tunggu dulu, tunggu. Keluarin, taruh sini ya. Wow, jadi brick dua. Coba, masuk lagi sama. Sahabat Queen, ini adalah mainan balok dengan pasir pertama loh yang ada di Indonesia. Bentuk dulu ya. Nah, kita pencet kayak gini. Nah, abis itu baru kita potong pakai pisau. Satisfying kan sahabat Queen? Sekarang aku mau bikin bulat. Pencet. Mudah banget kan sahabat Queen? Potong lagi deh. Ini aku udah bentuk untuk beberapa. Ini ada kayak jerapah gitu. Abis itu ini ada kayak pohon bunga gitu. Nah ini aku masih belum selesai bikin nih pohon. Ini pohon ya. Dan itu kalau dipegang ya. Putih banget bangetan. Enak banget nih yang warna pink ibu. Coba. Tapi udah kayak kecampur gitu. Tapi lucu ya, kayak rainbow gitu warnanya. Wah. Wow. Ayo sobat Queen, sekarang waktunya giveaway. Ada giveaway nih, hadiah nih. Iya, hadiahnya adalah 3 pasang color button dan 3 magic sand buat sahabat Queen yang beruntung. Jadi ada 3 magic sand brick sand ini. Yang brick sand yang kayak gini dan ada 3 pasang color button. Ada yang button apa aja Queen? Button city dan button blue. Nah ini buat sahabat Queen yang punya adik bisa ikutan juga loh buat ngasih adiknya. Iya. Masing-masing untuk 3 pemenang. Terus caranya gimana Queen? Nah caranya sahabat Queen tinggal follow aja
@cottonofficial.id dan juga @magicsend.id. Di follow Instagramnya ya, sahabat. Iya, di follow. Nanti informasi semua giveaway-nya ada di situ. Semua cara-cara giveaway-nya ada iya, di situ. Ada di situ. Dan jangan lupa hashtag-nya. Hashtag-nya adalah color button giveaway dan juga brickson giveaway. Pokoknya semoga kalian bisa beruntung mendapatkan hadiah spesial ini ya. Yay! Jangan lupa juga ya, tag di Instagram aku, Queen Salman. Terus tag juga ke Instagram @magicsam.id dan juga @cottonofficial.id. Wah, caranya gampang banget ya. Gampang banget. Terus nanti pengumuman pemenangnya di mana? Nanti ada di Instagram tersebut. Pokoknya di follow ya, sahabat. Di follow. Like, subscribe, comment, and share. Makasih ya udah nonton video aku. Oh ya, sahabat Queen, kalau kalian mau mainan-mainan kayak gini ya, dapetin aja di toko-toko mainan terdekat di rumah kalian. Bener banget. Thank you banget ya udah nonton. Bye bye, love you. Nih sahabat Queen, ini contoh bentuk-bentuk dan kreasi lain-lainnya sahabat Queen. Tuh ada warna, wow. Thank you.